kita berhenti dulu untuk protokol kesehatannya, Pak. Siap untuk menerima tantangan? Siap. Emang lo tahu tantangannya apa? Iya. Apa ya Pak tantangannya? Silakan itu. Selamat datang kemayoran, selalu siap, Pak. Oke, okay. Saya juga, Pak. Mantap, kita langsung ke ruang meeting, siap lima tantangan. Ayo. Selamat datang buat dua orang. Ngapain kayak gini nih? Yang kita tunggu tuh umur dari tadi pagi ya. Silahkan. Udah siap menerima tantangan belum kalian berdua ini? Siap, Pak. Betul. Tapi tenang aja, karena kita sudah mematuhi protokol kesehatan. Oke, okay. kita buka dulu ya. Oke, okay. Wah, agak kibas kamus ya. Oke, okay. Nah hal kayak ini kan kelihatan nih ya, okay. Ekspresinya, semangatnya. Kita juga bisa lebih ngerasain energi mereka. Tapi ngomong-ngomong tadi udah dapat apa aja nih informasinya waktu di bawah? Betul. Kita cuma dikasih tantangannya, tapi kita nggak tahu tantangannya apa. Jadi belum tahu tantangannya apa. Ya. Tapi deg-degan gak ya untuk tahu tantangannya apa? Kalau macam Kemayoran nggak ada. Takutnya dia. Ya. Jago mengejar bola dan merebut bola. Betul. Harus betul. Bisa merebut omset dan pangsa pasar. Siap. Itu baru kisi-kisinya nih. Ini omset apa? Omset gol. Omset gol. Kayaknya di bola nggak ada omset ya. Betul. Adanya omset. Omset mungkin maksudnya tuh. Enggak, ini omset masih ya. Tulisannya bukan omset bang. Omset masih. Oke. Okay. Kita lanjut. Yang berikutnya. Sahar Ginanjar. Betul namanya. Betul. Posisinya ini penjaga gawang. Waduh, berarti ini harus bisa jaga performance perusahaan. Nah, benar. Betul enggak? Harus bisa jaga gawang. Oh, gawang. Ini harus bisa jaga performance. Kayaknya kalau penjaga gawang tuh harus bisa. Iya. Supaya tetap achieve target. Betul. Gitu ya, targetnya dijagain. Nangkepin. Benar. Pasti udah makin gak sabar, sebenarnya apa sih tantangannya? Oke, kalau gitu kayaknya langsung aja supaya mereka dapat gambaran. Nih hari ini kita mereka ngatur. Benar. Kita sambut dulu Bapak Sigit selaku Marketing Event Manager Kreatif Direktur. Selamat pagi Pak Sigit. Selamat pagi Pak Sigit. Semangat. Semangat. Boleh juga lupa. Oke. Ini sudah mematuhi protokol kesehatan ya Pak. Betul. Kita sudah jaga jarak. Kita sudah kesana dikit berarti. Oke, silakan Pak Sigit mungkin menyapa terlebih dahulu. Boleh silakan. Nah, jujur hari ini kita mau ngasih sesuatu tantangan, yaitu kompetisinya berupa sales competition. Artinya Bang Maman sama Bang Sahar harus bisa jajal menjual produk Kreatif Deng. Siap, menerima tantangan dari Kreatif Deng. Siap. Kandungan vitamin dalam kreatin deh. Ibu udah baca tuh. Ada yang diingat mungkin Bang Sahar dari yang tadi dibaca? Ada L-carnitin, ada kafein, ada leucin. Apa tuh ya? Bang, udah.
jelas lagi. Kita harus lebih panggil yang bisa ngasih produk knowledge ke mereka. Kalau gitu langsung aja kita panggil Ibu Siska selaku Media Manager Kreatif Neng Red Bull. Ya, selamat pagi Ibu Siska. Silahkan boleh siap-siap dulu. Di sini nanti Ibu Siska akan memberikan informasi tentang product knowledge. Nah, jadi nanti pas ketemu sama pemilik toko ya, Bang Sahar, Bang Mei bisa menjawab. Oke, saya sudah siap. Selamat pagi semuanya. Selamat bergabung di keluarga Kreatif Deng. Kita bersalaman seperti ini untuk mengikuti protokol kesehatan. Dan kali ini saya akan membawakan mengenai brand profile Kreatif Deng Red Bull beserta product knowledge-nya. Jadi kalian bisa saksikan. Dan kita akan sesi tanya jawab habis video berikut ya. Jadi Kreatindeng itu adalah minuman energi yang berkhasiat untuk meningkatkan stamina dan juga konsentrasi kita. Kenapa sih Kreatindeng itu selalu menggunakan botol kaca? Ya kan? Karena kita itu menggunakan standar farmasi, kita itu adalah suplemen kesehatan di mana kita hanya menggunakan botol kaca sekali pakai. Dan kita itu kan mengikuti farmasi, jadi semua kandungan khasiatnya itu di dalam kaca itu benar-benar terjaga. Karena itu botolnya juga berwarna coklat, jadi kalau terpapar sinar matahari, khasiatnya itu tidak akan hilang. Pasti penasaran kan, apa sih bedanya antara produk Kreatif Deng yang ini sama yang ini? Untuk kandungan yang ada di dalam Kreatif Deng botol maupun di Kreatif Deng Red Bull Talent, ini memiliki kandungan yang hampir sama di kafein dan memiliki kandungan taurina yang sama. Taurina ini sejenis asam amino yang mendukung perkembangan saraf dan membantu mengatur tingkat air dan garam. Pembedanya apa sih antara Kreatif Deng botol dengan Kreatif Deng Red Bull Talent? Pembedanya ada di lisin dan di kulit. Kulit disebut juga vitamin B4, merupakan fungsi kognitif otak, jadi membantu untuk menyimpan memori kita secara visual. Jadi meningkatkan konsentrasi dan membantu penyimpanan memori. Sekian dari saya dan selamat bertugas. Semoga bisa jualan lebih banyak ya. Kembali lagi untuk masih dalam keseruan Kreatif Deng Red Bull Batik Steel Challenge. Tadi kita udah dapetin banyak banget informasi menarik mengenai Kreatif Deng dari Bu Siska. Nah, tadi kita tuh sempat break dulu dan mereka sudah berganti baju. Seperti apa penampilannya? Langsung aja kita undang. Inilah dia, Sahar dan Mama. Tambah ganteng loh. Silahkan. Jadi langsung loh, tingkat ketampanan mereka tuh drastis ya. Pastinya ini ya. Dan seperti tadi disampaikan ya, kita akan masuk ke sesi kedua untuk menanggap kayak gini mereka nanti ketemu sama pemilik toko. Kalau gitu kita panggilkan Bapak Evan selaku Regional Manager DKI yang akan menjelaskan. Oke, selamat pagi. Pagi. Iya. Nah, tugas kalian kan memang untuk menjual produk Kreatif Deng Red Bull ke toko. Bagaimana untuk mensiasati bisa kan toko tidak mau, ya itu banyak cara kondisinya. Satu biasa trik sales adalah ngobrol sama toko dulu, karena tidak langsung datang order. Perlu perhatikan adalah stoknya masih ada, apa masih banyak, apa sudah habis. Nah sebelum kita nanti mulai ke lapangan atau outlet, ya kita siapkan sales kit juga. Silakan diterima, di dalamnya nanti ada. Bisa dibuka, di dalamnya itu ada namanya buku order. Nah, sudah siapin katalog jika memang ada order barang lain ya di situ. Oke, saya serahkan lagi ke Pak Bima sama Mbak Johan ya. Oke, semoga berhasil. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Itu dia tadi. Betul sekali. Dan pastinya mereka udah siap. Oke, karena mereka udah siap untuk langsung kita terjunkan ke lapangan. Betul. Supaya makin semangat lagi, kita tos dulu. Tos minuman. Kalau gitu kita harus panggil satu orang lagi di sini. Betul, kita undang ya. Bapak Sigi. Silakan Pak Sigi untuk bergabung. Kita mau tos nih Pak. Oke, sembari itu para pemain juga boleh ke depan. Silakan untuk juga bergabung. Bantu ya. Red Bull, Batik Steel, Challenge, Toast!
Selamat siang. Selamat siang. Oke, selamat siang Ibu. Saya dari Cutting Deng mau menawarkan produk Cutting Deng kemasan botol. Yang kedua, Red Bull kemasan kaleng. Oh iya. Dan dijamin harganya murah. Saya lihat tuh di kulkas Cutting Deng yang botol kaca yang biasa, yeah, sama Red Bull yang kaleng. Bapak ambil kemasan botol 2 pak, terus yang kemasan kalengnya Red Bull kemasan kaleng 2 juga, oke. Okay. Jadi kira-kira apa mau tambah yang mana? Botol apa yang kaleng? Stoknya kayaknya udah mau habis semua nih, Pak. Iya, udah menipis sih, Pak. Udah mau habis. Bapak mau nambah stok lagi nggak nih? Oh, di sini emang laris sekali, Pak, masalah Cutting Deng. Nah. Apalagi yang ini. Yang ini udah habis nih, satu, harus ya ada lagi, tiga harus satu beli lagi berarti. Saya perlu satu dus. Yang kaleng ya? Iya. Oke, Bapak. 2 karton. Mantap. Oke, jadi berapa? Jadi 2 pak nih, Pak? 2 pak nih, Pak. 2 pak. 2 pak yang botol, 2 pak yang oke. Nah, lihat saya enggak? Oh, Bang, tuh baju Persijanya pada Cutting Deng. Thanks, Bang. Saya belum punya bajunya. Enggak punya, Bang. Enggak punya. Belum. Ya, saya kasih ya, Bang, buat Abang ini karena Abang udah bantuin saya jualan. Oke, okay. Oke, okay, Bu. Oh, Maman Abdurrahman. Iya, Ibu tahu. Ini hadiah dari tim. 1 buah jersey. Pegang, boleh. Terima kasih Cutting Deng Red Bull. Ya, hadiahnya. Pak, hadiah dari saya buat Bapak. Kebetulan salah satu klub kebanggaan saya juga. Ini pemain Persija, kiper Kang Sahar. Cerere. Kabar, Bu. Bye, bye, Pak. Ntar gua lagi negosiasi. Woi, Sam, Kang. Lah, Be, ini mah Kang Sahar, Be. Masa sih? Pemain Persija, Be. Masa sih? Bener, saya fansnya, Be. Nah, kenal gak? Enggak. Kayaknya pemain bola, dah. Pemain Persija itu kayaknya, baik. Jadi bener gak tahu siapa dia nih? Hah? Enggak tahu, walaupun udah buka masker begini. Kalau nggak salah, Maman Abdurrahman. Betul, kenal gak? Pemain back Persija, Maman Abdurrahman. Masa sih? Satu, dua, ya. Terima kasih banyak, Mas. Ya. 1, 2, 3. Terima kasih, Cutting Deng Red Bull. Kesannya oke ya, jadi apa sales ya? Oke, Pak, lanjut, Pak. Lanjut ya. Mau lanjut ya? Mau ada yang ketiga, Pak, dia? Karena sudah saya nilai mengenai beberapa kriteria, terutama penjualan, waktu, tempuh, segala macam. Pemenangnya adalah coba Bung Sahar maju ke depan. Ma, Bang Sahar, saya beri kamu kartu merah. Oh no! Dan berarti pemenangnya adalah Maman Abdurrahman. Dan terima kasih juga ada pemberian simbolis langsung dari Bapak Sigit yang mewakili Cutting Deng Red Bull kepada pemenang Cutting Deng Red Bull Challenge Batik Steel. Selamat sekali lagi untuk Bang Mac, dan mungkin ada yang ingin disampaikan juga mengenai hadiah. Ya, terima kasih buat Cutting Deng Red Bull
sudah menunjukkan saya sebagai juara. Oke, hadiah ini akan saya sumbangkan ke ACT Peduli dan produk dari Patinde Kartu. Yeay! Bagaimana keseruan dari Kerating Deng Red Bull Banting Steel Challenge. Nah, dua pemain Persija tadi sudah membuktikan ke kita gimana ada saham dan juga Bang Men ya, bisa menawarkan produk dari Kerating Deng Red Bull ya ke para pemilik toko, dan tentunya juga mewakili dari Kerating Deng Red Bull kita mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu para pemilik toko yang tadi sudah kita datangi tahun ya. Dan juga jangan lupa jersey-nya dipakai ya. Dan tungguin juga keseruan berikutnya dari Kerating Deng Red Bull. Saya Irma Mima. Saya Johan. Sampai ketemu lagi di tantangan-tantangan berikutnya. Persembahan dari Kerating Deng Red Bull.